Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Iya benar sekali, ada nama dari Mahalini Raharja. Dimana beritanya ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 29 September di tahun 2023. Dan sebetulnya pada hari sebelumnya nama dari Mahalini Raharja juga membagikan momen terhadap lagu dari Mahalini yang mempunyai judul Ini Laguku sudah ditayangkan di YouTube. Tapi ini merupakan lagu versi lama, teman-teman. Jadi lagu yang ditayangkan di YouTube adalah musik video, sedangkan untuk audio ataupun lirik dari Ini Laguku sebetulnya sudah tayang cukup lama, sampai-sampai banyak sekali orang yang menanti-nantikan musik video dari Ini Laguku meskipun ini merupakan lagu yang lama. Karena diketahui Ini Laguku sudah tayang ke publik pada tanggal 22 Januari di tahun 2023 bertepatan album dari Mahalini Raharja. Sampai-sampai Mahalini mengatakan nggak apa-apa, yang penting didengarkan, Mahalini sudah sangat senang. Tapi kalau bisa satu juga terima kasih. Dengan kata lain, satu ini berbicara mengenai trending ya teman-teman. Dan pada akhirnya nama dari Sora Sara membagikan behind the stage ketika Mahalini Raharja melakukan proses pembuatan musik video dari lagu Ini Laguku. Dan menariknya pada proses pembuatan tersebut Mahalini terlihat bermain piano, teman-teman, sambil sempat menyanyikan lagu dari Sial dan berbagai macam lagu. Sehingga di waktu kosong sambil menunggu pembuatan musik video dari Ini Laguku, Mahalini Raharja juga mengisi waktu sambil bermain musik ya teman-teman. Sehingga ini menjadi suatu hal yang cukup menarik, karena memang tidak bisa dipungkiri rata-rata semua orang yang bisa menyanyi biasanya bisa juga bermain alat musik ya teman-teman. Tidak berhenti sampai di sana, kalau kita melihat pada Rizky Febian, diketahui 3 hari yang lalu nama dari Iki juga mengatakan dengan jelas kepada publik bahwa Iki sedang mengerjakan suatu proyek ya teman-teman. Tapi hal itu masih dirahasiakan. Banyak orang yang menyangka bahwa akan ada konser, atau fans dari Malaysia juga berharap agar Rizky Febian bisa pergi ke negara Malaysia. Jadi bagaimana berteman-teman mengenai Mahalini Raharja di dalam lagu yang mempunyai judul Ini Laguku? Apakah teman-teman masih sangat ingin mendengarkan lagu tersebut? Dan bagaimana respon dari teman-teman ketika melihat musik video dari Ini Laguku? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Iya, nanti lo juri India. Lo juri India. Lo juri India nanti ya. Pasti. Tinggi tuh. Tinggi ya. Bisa lo ngecek tinggi orangnya. Gitu. Mulai. Ya lo mau lagi di gue kan? Kan dia begini biar sama kayak tingginya. Gue tau lo ngantuk kan. Sama, 1, 2, 3. Bisa nggak? Membuatku cinta, dia juga.
Halo, bukan jarin.